gue lagi di daerah Jelambar, gue mau nyobain ini salah satu mie ayam kerobakan. Katanya lumayan enak, murah, bersih. Namanya mie ayam Asep. Lokasinya itu pas di depan Indomaret ya, Indomaret yang Hood Borobudur, Jelambar Borobudur ini namanya. Jadi nanti cobain, laporan kan. Dikasih tahu temen di sini katanya enak. Siapa teman saya kali? Tahu yang dia IG-nya doyan bakmi. Iya tuh teman saya. Pakai bincin ya bu? Dua-duanya. Iya. Oh. Ini minyak mie apa nih bu? Tipe apa nih? Wonogiri. Apa ha? Ya. Ada di Gojek ya bu ya? Ada di Gojek, ada di Grab ada. Sama juga. Makanya sama. Terusnya kayak doyan bakmi gitu. Udah berapa lama jualannya, Bu? Dari tahun 2002. 17 tahun ya. Walaupun yang banyak yang makan Chinese sudah pasti halal ya, Bu ya. Jadi dapat sayur ya. Iya. Oke. Ini kebanyakan katanya mie-nya kayak mie Bangka katanya. Oh gitu, banyak yang bilang kayak mie. Mie-nya nggak mekar. Satu porsi ini berapa ya Bu? Satu porsi 13.000. 13.000. Kalau pakai bakso 16.000. Ini yang favorit 2 pangsit. Nah ini pesanan gua pesan yang ayam biasa. Nih, kata ibunya tuh ayamnya itu ayam filet guys. Jadi itu kalian gak bakal nemuin kulit, gak bakal nemuin tulang-tulang ya di sini ya. Nah ini rekomendasi dari salah satu teman baik gua, doyan bakmi, pencinta mie. Jadi rekomendasi dia tuh ya wajib dicobain lah ya. Lektur mie-nya tuh kecil-kecil ya. Yuk kita cobain ya. Ini tuh gurih. Ayamnya ini lebih ke gurih ya, ini potongan ayamnya. Ah. Ini harganya murah cuma 13.000. Udah dapat pangsit satu. Gak pakai sambal, gak pakai apa-apa. Rasanya lumayan nikmat. Nah ini kita aduk dulu. Sikat guys. Bagian bawahnya. Dipakai sambal jadi jos banget ini. Emang ini mie ayamnya lumayan enak dengan harga segini, 13.000 itu worth it sih. Apalagi tempatnya lumayan bersih ya. Tempat duduknya lumayan banyak, ada parkiran mobil dan motor juga. Yeah.
bikin kenyang. Yes. Karena tempatnya lumayan bersih dan lumayan nyaman. Ini yang makanan, yang makannya dari kalangan yang bawa mobil sampai bawa motor ada. Tiket habis guys. Dan ini persis banget ya, kayak mie pita Chinese gitu. Kuahnya tuh dipisah sama pangsitnya. Bisa kan dicampur aja ini dipisah pangsitnya. Boleh lah, untuk kelas yang gerobakan, ini lumayan enak. Boleh lu coba. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa follow kita juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.